Halo, assalamualaikum dulur, berjumpa lagi dengan saya Menol. Pripun kabar dulur, sehat kan? Mungkin paling kesehatan ya dulur. Nah, video kali ini saya memasak steam telur dengan ini adalah sangjo ya, kalau bahasanya Hongkong. Kalau bahasanya Indonesia ini adalah sayur selada ya lur ya. Nah, ini pertama sudah saya rendam, jadi direndam dulu, dicuci sampai bersih. Biasanya saya tambahkan dengan tepung maizena ya lur, supaya lebih tambah bersih gitu loh ya. Oke, ini dicuci sampai bersih dulu, lalu sisihkan. Dan setelah itu saya sudah siapkan mangkok. Ini saya pakai telur, jadi telurnya saya pakai ini 4 butir telur ya lur ya, sesuai selera, sesuai yang makan ada berapa orang. Nah, ini telurnya ini yang 3 saya pakai telur yang beli di supermarket. Kalau yang satu ini saya belinya di pasar lor, jadi warnanya itu tidak sama. Coba lihat, ini yang ini itu beli di pasar. Nah, ini itu agak kuning seperti ini kuningnya, jadi beda ya lor ya. Jadi gak apa-apa pakai telur apa saja bisa yo, telur ayam apa saja. Oke, dan setelah itu saya tambahkan ini ada merica bubuk. Dan setelah itu saya tambahkan ada garam. Nah, segini saja secukupnya. Dan setelah itu bisa ditambahkan dengan penyedap rasa ya, atau kaifen. Oke, dan setelah itu ini diaduk sampai merata dulu seperti ini. Nah, ini nanti yang makan ada 6 orang ya lor, jadi saya pakai 4 butir saja sudah cukup, tergantung yang makan ada berapa orang ya. Nah, diaduk sampai merata seperti ini lor. Oke, dan setelah itu ini saya sudah merebus air sampai mendidih, tambahkan gula dan juga garam ya. Dan setelah itu langsung baik direbus ini sangjoynya atau sayur seladanya ya lor. Jadi ngerebusnya nggak usah terlalu lama, seperti ini kalau kelihatan sudah layu aja sudah ya lor. Jadi langsung baik diangkat, ditiriskan ya lor. Nah, seperti ini. Oke, ditiriskan. Dan setelah itu ini diperas, tadi diperas sampai nggak ada airnya, lalu dipotong seperti ini. Nah, kalau semisalnya masih panas ya nunggu agak dingin ya lor ya, terus diperas airnya, terus dipotong-potong sesuai selera sampai selesai. Iki enak banget lor, dan juga ini tuh termasuk makanan sehat ya. Soalnya di steam ada sayurnya, enak banget. Majikanku suka lor, semoga majikannya sama juga suka. Oke, setelah dipotong lalu saya masukkan di sini di telurnya tadi yang sudah dibumbuin dan sudah dikocok tadi seperti ini, lalu diaduk sampai merata. Diaduk sampai merata seperti ini lor. Nah, setelah diaduk sampai merata, siapkan wadah buat steam, terserah ya pakai piring. Kalau nggak ada hub seperti ini pakai piring juga gak apa-apa. Saya pakai yang kaca seperti ini ya lor. Jadi sebelumnya ini saya mau olesin, tak olesin minyak ben nggak kelet. Soalnya biasanya kalau yang pole atau yang kaca seperti ini tuh kelet banget ya lor. Jadi harus dikasih minyak dulu seperti ini, terus diratakan. Semisalnya pakai jitaan aluminium juga bisa, terserah sesuai selera. Maksudnya itu sesuai di rumah majikan sama ada apa. Nah, ini buat yang di Indonesia juga bisa lor, ini bukan hanya masakan Hongkong aja, walaupun di Indo bisa dicoba kalau pengen makan sehat bisa seperti ini. Oke, dimasukkan seperti ini, dituangkan. Dan sambil ini saya tadi sudah merebus air ya lor, buat steam ya, air sampai mendidih.
Dan setelah itu ini saya tutupi pakai aluminium, jadi pakai seji ya. Jadi enggak pakai tutupi HP iki, takutnya nanti leder ya lur. Nah, kalau saya biasanya pakai yang ini. Nah, aluminium ini ditaruh di atasnya. Semisalnya enggak ada ini, pakai apa jenenge? Kain, tutupnya dilapisi kain juga bisa, soalnya ini wajanku gak kena ya, tutupnya dilapisi kain, jadi saya pakai seperti ini. Nah, ini itu di steam sekitar 18-20 menit, itu tergantung tebal dan tipisnya, sampai cidakane sampai ya lor. Kalau semisalnya 18 belum matang ya bisa ditambahkan lagi 2 menit jadi 20 menit, pokoknya tergantung, bisa dilihat dulu ya sampai matang. Oke, ditutup dulu seperti ini. Nah, dulur, ini sudah matang. Nah, coba dilihat dulu seperti ini, dibuka dhisik. Iki panas banget. Dilihat seperti ini. Wow, ini sudah matang ya, Lur. Bisa diangkat terus ditiriskan dulu. Ditiriskan, ditaruh dulu. Jadi kalau masih panas jangan dipotong dulu ya, Lur. Nunggu sampai agak dingin dulu. Nah, seperti ini, tunggu dulu sampai dingin. Nah, ini saya mau tumpelkan. Jadi ditumpelkan. Saya taruh di piring ya, Lur. Jadi ini enggak kelihatan seperti ini ya. Nah, pakai spatula seperti ini dulu, terus ambil piring ya. Jadi aku nggak punya piring yang panjang, terlalu panjang, jadi saya pakai piring bulat rapopo lah, sepunyanya di rumah piringnya seperti apa ya lor. Maaf suaranya di luar berisik banget lor. Nah, caranya ditaruh di atas seperti ini piringnya, terus ditumplek nih lor, ditumplek dibalik seperti ini ya. Oke, setelah itu didiamkan dulu sampai agak dingin ya lur. Nah, seperti ini, didiamkan dulu sampai agak dingin supaya nanti waktu dipotongnya diane tidak rusak ya lur. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah agak dingin ya lur. Jadi ini saya mau potong dulu. Ini itu dipotong sesuai selera ya lur. Besar kecilnya sesuai selera nih sampean, dan cara menyajikannya juga sesuai selera nih sampean. Maksudnya cara menghidangkan ya lur ya. Nah, seperti ini. Selamat mencoba ya dulur. Semoga majikannya sama suka seperti majikanku, dan juga yang di Indonesia bisa mencoba seperti ini. Kalau semisalnya enggak suka terlalu makan makanan yang berlemak ataupun yang diet, bisa dicoba dengan resep ini ya lur. Oke, terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai habis, dan jangan lupa yang belum subscribe, mohon bantuannya di subscribe dulu, di like, komen, dan juga share. Jika suka dengan video-videoku, bisa di share ke media sosial sampean. Dulur, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, hasilnya seperti ini, sudah siap dimakan. Nah, ini itu rasanya sudah asin ya lor, jadi gak usah pakai cocolan, itu juga gak apa-apa. Semisalnya pakai cocolan, bawang putih dikasih cabai juga bisa, kasih kecap asin sesuai selera. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.